Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti sedulur sepali angat. Ada hal-hal yang nak aku omong ke, khususnya ngak budak-budak muda kitek. Ada ilmu yang makikak idak lagi dilajoke di sekolah-sekolah kitek. Namanya ilmu berpikir panjang. Maksudnya mikir panjang untuk masa depan kitek. Nah kamu-kamu yang makikak masih umur belasan tahun, berpikirlah. Mana tubuh agik pas lah 20 tahun, nak menjadi apa kira-kira? Apa dengan nak kuliah, apa nak langsung pegawai, nak dipikir ke galep cah. Serius aku kak, dengoke. Mak itulah pulek mak mana pas agit lah umur 30-40 lah dengan pikir ke belum. Nah ikan aku nak ngelanju ke kamu, mak mana dia maka kita terti ilmu berpikir panjang. Pertama, dengan arus terbiasa nggawi ke perencanaan hidup dengan segala kendak keinginan nak dicatat galek. Belajolah nyata tujuan hidup dengan misal ke 10 tahun lagi dengan nak merencana ke tope. Aku saran ke dengan milu organisasi, make dengan terti makmane miaker merencana ke gawi. Yang lebih penting ya, makmane merencanakan pemasukan set berapa, pengeluaran set berapa. Nah, kalau dengalah terti makmane merencanakan hidup, selanjutnya dengan belajar bikin rencana-rencana kecil. Belajar bikin rencana kecil yang kira-kira dengok tajak meraihnya. Contohnya saja, misal kebingung nak merencana kumpul ke set 2 juta selama setahun, nak meli HP hilok. Kalau 2 juta setahun, berarti ding anak nyimpun ke sen sekitar 200 ribu tiap bulannya. Nah berarti dengo berijin nonton sen 200 ribu selama sebulan, artinya 50 ribu seminggu, cah. Ikatlah yang dikatek ke merencana ke anggaran sen hidup tubuh. Semakin neman dengan mikin rencana hidup, makin ilok pula kebiasaan hidup kamu. Kalau uang yang terbiasa mikin rencana hidup, biasanya uang itu mikir panjang. Rencana hidup dengan wajib dengan gawi ke. Kalau pacak, ide nak ditunda lagi. Dengan pikir ke mana yang penting. Dulu ke yang penting-penting, berhentilah gawi ke yang gak senonoh. Berhentilah makai sabu, lemaklah pikir ke masa depan tubuh, benoh dah kira-kira. Saran aku, mulai dari sarikat, dengan banyak-banyaklah nambah kepajakan. Biasanya uang yang banyak pajak, ujung-ujungnya banyak lokat.